Lesti Kejora belakangan disorot lantaran foto bersama sang anak yang ia unggah di akun Instagramnya panen hujatan dari para haters. Meski begitu, Lesti tampak tak ambil pusing dengan omongan para haters dan tetap aktif menggunakan media sosial. Dalam unggahan terbarunya di akun Instagram, Lesti Kejora mengunggah foto lama dirinya bersama sang kakak saat mereka masih kecil. Foto tersebut diunggah pada hari Senin, tanggal 4 April 2022, bertepatan dengan hari ulang tahun sang kakak yang bernama Benny Mulyana Sopian. Lesti pun menuliskan doa dan harapan terbaiknya di hari ulang tahun sang kakak. Barakallah fi umrik raka dedeya, Benny Mulyana Sopian, mugia sehat panjang, yoswa dia piken segala rupi kehirupan, aa apeluk, tulis Lesti Kejora di kolom caption. Di foto pertama, tampak Lesti Kejora yang masih anak-anak berfoto dengan sang kakak. Lesti Kejora tampak menggemaskan dengan mengenakan jilbab, sedangkan sang kakak tampak mengenakan peci dan baju koko. Dalam foto tersebut, wajah Lesti saat masih kecil tampak mirip sekali dengan wajah sang anak. Di foto kedua, Lesti memperlihatkan keakraban dirinya dengan sang kakak saat mereka sudah tumbuh dewasa. Dalam foto itu, tampak Lesti dan sang kakak sama-sama mengenakan pakaian musim dingin. Kemungkinan saat itu mereka sedang berada di luar negeri. Unggahan tersebut lantas menuai komentar para netizen. Beberapa dari mereka tampak mendoakan kakak Lesti Kejora yang berulang tahun. Ada juga yang menyoroti kemiripan wajah Lesti saat masih kecil dengan wajah anak pertamanya dengan Rizky Billar, Baby L. Fotokopi si mamah ternyata Dede Elia. Rezekian banget kalau anak cowok mirip mamahnya, tulis salah seorang netizen. Barakallah fi umrik abeni, sahut netizen yang lain. Baby L mirip banget sama mamahnya, tulis netizen yang lain. Begitulah informasinya, jika ada kesalahan kami dan tim minta maaf.